Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel YouTube Lapak Merah Sumardian Lumajang dan juga adik Sasa yang cantik jelita. Ini adik Sasa yang sekarang sudah menjadi pocil. Assalamualaikum pemirsa. Assalamualaikum pemirsa. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan pada Pandi Besi Lapak Merah Sumardiono Lumajang. Pada kesempatan kali ini, pesanan akan kita review datangnya dari saudara kita atas nama Romi Nur Rafli yang ada di Tempuran Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum Mas Romi, bagaimana kabarnya Tempuran Karawang, Jawa Barat? Mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga dan mudah-mudahan selalu diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Adapun saudara kita, Mas Rafli ini memesan pada Pandi Besi Lapak Merah, yaitu Celur Corbek Gagang Fultang dengan panjang tegak 1 meter. Nah, untuk lebih jelasnya, pemirsa, langsung saja kita lihat bagaimanakah spesifikasi dan deskripsi dari Celur Corbek tersebut. Nah, seperti ini jauh besar, ini adalah penampakan dari celurit corbeknya, sangat mantap sekali. Adapun untuk spesifikasinya sendiri, bahan yang kita gunakan adalah dari permobil dengan ketebalan kurang lebih antara 5 mm. Dengan bagian terlebar dari corbek ini kurang lebih sekitar 5 cm. Ini adalah bagian bilah yang terlebar terletak pada lengkungannya. Adapun untuk panjang tegaknya sendiri, jika kita tarik garis lurus dari pangkal handle ke ujung bilah, kurang lebih sekitar 100 cm. Dan jika kita tarik garis mengikuti lengkungan dari ujung bilah ke pangkal handle, kurang lebih sekitar 115 cm. Ukuran yang sangat mantap sekali. Nah, untuk cincinnya sendiri yang kita usung pada produk ini adalah cincin segi 6 atau model belimbing seperti ini pemirsa, dengan pengerjaan yang sangat halus dan rapi sekali sehingga semakin memberikan kesan gahar dan mewah pada produk corbek ini. Nah, sedangkan handle yang kita usung pada produk ini adalah gagang fultang, yaitu gagang menyatu dari bilah ke handle tanpa putus sehingga kita jamin anti lepas. Nah, kita perkuat dengan pin anti lepas seperti ini pemirsa, sangat mantap. Nah, untuk handle yang sendiri yang kita pergunakan dari kayu sono yang sangat bagus, kita politur warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif ciri khas dari lapak merah, sangat mantap sekali. Nah, adapun untuk beratnya sendiri kurang lebih sekitar 900 gram saja. Sangat ringan dan sangat mantap untuk pegangannya. Sangat mantap. Sehingga cepat sekali dipakai untuk pergerakan, sangat mantap sekali pemirsa. Nah, untuk combat juga mantap. Nah, dan tidak lupa juga setiap pembelian apapun unit dari Lapak Merah pasti akan kita kasih selalu tali gantungan cantik seperti ini dengan tali warna hijau dan benang warna merah ciri khas dari Lapak Merah. Saya kirim hari ini juga ya buat saudara kita, Mas Romi Nur Rafli yang ada di Tempuran Karawang, Jawa Barat. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Dan mudah-mudahan Mas Romi merasa puas dengan hasil karya Lapak Merah ini. Nah, bagi pemirsa yang ingin memiliki unit seperti ini atau unit-unit yang lain karya dari Lapak Merah, bisa dibaca di deskripsi video. Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Di antaranya ada Shopee, ada juga Lazada, ada juga Tokopedia, ada juga Bukalapak. Terserah pemirsa mau memilih toko online mana yang dianggap pemirsa paling disukai. Nah, pemirsa jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komen agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah, pemirsa, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 tentang giveaway yang akan diselenggarakan oleh channel YouTube Lapak Merah yang akan memperebutkan hadiah yang sangat menarik akan kita bagikan secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun, termasuk juga untuk ongkir. Adapun hadiah yang pertama adalah celurit corbek seperti ini tapi yang panjang 65 cm seharga Rp400.000. Dan hadiah yang kedua adalah celurit bulu ayam seharga Rp200.000 bagi pemenang di urutan yang kedua. Dan hadiah yang ketiga adalah celurit bulu ayam seharga Rp150.000 bagi pemenang di urutan yang ketiga. Adapun persyaratannya untuk mengikuti giveaway ini ada 3 pemirsa. Syarat yang pertama adalah merupakan subscriber tetap dari channel YouTube Lapak Merah. Syarat yang kedua adalah
Bagi pemirsa yang selalu komen pada semua video-video yang ditayangkan oleh channel YouTube Kelapa Merah setiap harinya, yaitu video short pada jam 1 siang dan video dengan durasi panjang pada jam 7 atau jam 8 malam. Dan saran yang ketiga yang paling penting yaitu bagi pemirsa yang jam tayangnya paling banyak dalam menonton semua video-video dari channel YouTube Kelapa Merah. Karena jam tayang yang paling banyak itu yang akan menentukan Anda akan menjadi juara 1, juara 2, ataupun juara 3. Nah, karena itu kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa banyak-banyaklah dalam menonton semua video-video dari channel YouTube Kelapa Merah. Biar kesempatan Anda semakin besar untuk mendapatkan hadiah dari Kelapa Merah yang akan kita undi pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, termasuk ongkir akan ditanggung sepenuhnya oleh channel YouTube Kelapa Merah. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.